Kisah urban legend di Indonesia cukup banyak. Salah satu yang paling terkenal adalah si manis jembatan Ancol. Orang selalu tanya aku gini, Mbak Kiki ketawanya dong kayak si manis jembatan Ancol. Kiki Fatmala, pemeran dari film si manis jembatan Ancol ini pernah tayang pada tahun 1994 sampai 1996. Sosok si manis jembatan Ancol ini sebenarnya sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Namun mulai hits dan mulai dikenal banyak orang pada tahun 90-an. Dan bahkan sampai sekarang masih menjadi topik yang hangat di dalam dunia misteri Indonesia. Sebuah sumber menceritakan bahwa si manis jembatan Ancol ini sebenarnya nama aslinya itu Siti Aria. Tapi ada juga menyebutnya dengan nama Mariam. Konon katanya Siti Aria atau Mariam ini berjalan menyusuri Ancol sendirian. Nasib malang yang menimpanya membuatnya bertemu dengan segerombolan pemuda berandalan yang akhirnya menyetubuhinya secara bergantian. Untuk menghilangkan jejak, para pemuda ini akhirnya membunuh Mariam dengan cara sadis dan membuang mayat Mariam ke sungai di dekat tempat kejadian. Semenjak saat itulah, nama si manis jembatan Ancol disematkan pada hantu cantik ini. Sebuah kisah pada tahun 1995 tentang seorang pelukis yang didatangi oleh seorang perempuan cantik yang minta dilukiskan wajahnya. Awalnya si pelukis heran, namun ia tetap melukiskan wajah gadis manis tersebut. Di tengah-tengah saat lagi melukis, tiba-tiba wanita ini hilang, seperti dihembus oleh angin. Esok harinya, pelukis itu bertanya kepada warga tentang sosok gadis itu. Mendengar penjelasan dari warga, mereka sadar perempuan semalam itu adalah si manis jembatan Ancol. Peristiwa demi peristiwa di jembatan Ancol sering dikaitkan dengan sosok si manis. Segala kecelakaan yang terjadi di sana pun selalu dikaitkan dengan sosok hantu ini. Hingga pada akhirnya, terputuslah sebuah ide untuk membunyikan klakson 3 kali ketika melewati jembatan tersebut. Tak hanya itu, di sebuah hotel di Ancol, ada disediakan sebuah kamar hanya untuk si manis. Hal itu dilakukan oleh pihak hotel karena banyaknya laporan dari pengunjung tentang perempuan yang berkeliaran di sekeliling hotel. Kalau lo penasaran, silahkan cari sendiri nama hotelnya, karena masih banyak banget hal-hal mistis yang terjadi di sana. Gimana? Udah tahu kan soal misteri si manis? Atau kalian punya tentang fakta yang lainnya tentang si manis? Atau tentang misteri lainnya? Kalian boleh share di bawah. Gua Avandi Amatsyah, dan Squad Misteri undur diri.